Republik Indonesia beserta Ibu Haji Iryana Joko Widodo dimohon berkenan. Hari ini kita memperingati 1 Juni lahirnya Pancasila. Tentunya menjadi tekad kita bersama bahwa Pancasila merupakan satu-satunya filosofi yang dasar negara yang menjadi pedoman kita semuanya. Harapan saya semuanya tentunya bisa mengimplementasikan tentang ajaran-ajaran Pancasila itu. Bahwa satu-satunya ideologi yang kita akui adalah Pancasila di negara Republik Indonesia ini. Alhamdulillah di Probolinggo kebinekaan itu terjaga dengan baik. Semuanya saling menghormati antar umat agama maupun antar suku. Dan inilah yang sebenarnya cerminan dari implementasi dari Pancasila itu yang ada di Kabupaten Probolinggo. Semuanya bisa menghormati. Semuanya rukun dan saling menghormati antar satu dengan yang lain. Inilah sebenarnya tujuannya kita berPancasila dan bernegara. Bersama kita kuat hadapi segala kesulitan.